Selamat tinggal Balmon. Jadi di sini guys, kalian bisa melihat ya, di advance server itu ada update terbaru. Balmon itu setiap kali bunuh minion atau bunuh creep jungle gitu guys ya, regennya yang tadinya 8% berkurang jadi 5% guys. Jadi ini berkurangnya drastis sekali, hampir 100% guys, dari 8 ke 5 ya. Kalau ke 4 itu udah 100% guys. Ini wow. Oke, kita akan cobain langsung guys ya, seberapa besar dampak nerf dari Balmon kali ini. Oke. Oke guys, jadi di sini kita sudah di gamenya ya. Jadi sebetulnya tadi aku udah cobain guys ya, dan kalian bakal lihat guys ya, seperti apa gitu di nerfnya ya. Karena kalau aku jelasin langsung nggak seru. Kenapa aku nggak pakai gameplay yang tadi guys? Karena wah, timnya ada AFK gitu guys ya. Ya wajar sih, masih GM ini seorangnya guys. Oke, wah, tigernya di sini, bos. Wah, dua guys. Nah, kita lihat guys ya. Nih, jadi kita sabar-sabar, sakit. Nah, bisa. Waduh, dicuekin kita guys. Aduh, dicuekin, bos. Oke, sabar lu guys. Kita lihat nih guys ya. Tuh nggak gitu berasa guys jadinya. Aduh. Untung dapat kita guys. Hampir saja tidak dapat kita. Wah, gila, Ciklop ya mengamuk di sana. Kita bikin sepatu ini dulu guys, sepatu ini. Nah, kita bohongin dia guys, kita nggak mau ke sana. Ini Leomord mana guys? Ini kalian lihat guys ya, regen ini guys. Ini ya. Tuh udah kecil banget guys, kayak nggak berasa gitu ya. Tuh nggak gitu berasa guys. Iya gak sih, bener gak? Iya, soalnya di nerfnya sampai 2 kali lipat guys. Maksudnya dikuranginnya kan dari 8 ke 5 guys. Kalau 8 ke 4 itu udah 100%. Wah, parah sih guys. Oke, musuhnya 2 retri, bagus. Gak gitu berasa guys. Jadi apakah kalian bakal mengucapkan selamat tinggal kepada Balmon ini guys ya? Kalau aku sih jujur udah males guys, karena aku juga suka main Balmon guys. Tapi mana ya? Oke, kita bakal push dulu turretnya guys. Kita bikin dulu War Axe guys ya. Aduh. Memang Balmon kuat banget sih guys. Kuat sekali. Ini kalau kita itu belum tentu mati sih. Sabar dulu. Nah, itu ada Hayabusa revamp guys. Revamp Hayabusa. Kalau misalnya kalian pengen lihat revamp Hayabusa, kalian tonton di videoku yang satu lagi guys ya. Udah aku upload guys ya, revamp Hayabusa guys. Gameplay revamp Hayabusa. Oke, kita push dulu turretnya guys. Ini kenapa nih? Sabar. Mana sih? Ah, itu dia gitu. Ah, tuh guys, regennya udah nggak berasa guys. Udah nggak deres. Aduh, mati dong aku nih guys. Belum sih. Ya, kita putar-putar di sini dulu guys. Putar. Jadi duit. Nice. Gila. Untung aja guys. Tuh. Nggak gitu berasa udah guys. Waduh. Kita harus flicker guys. Kalau kita mati guys. Nah, kita kesini dulu aja. Ini tadinya itu darahnya mungkin bisa penuh guys. Ya. Cuman. Nggak penuh juga sih. Cuman ya 2 kali lipat guys. Kurang guys. Ngaruh lah 2 kali lipat. Gas. Kamu turun. Jadi duit dong. Jadi duit ya guys. Waduh, mati kita guys. Gak apa-apa ya. Oke guys, jadi kita mungkin coba tumble ya. Tumble ini regen kill minionnya itu pakai Bloodlust X coba ya. Jadi kita bakal coba pakai Bloodlust X. Apakah jadi bisa deres lagi regen muter-muternya. Kalau yang Bloodlust X sebetulnya sih gak bakal ngaruh ya. Nice, mati guys. Aduh, aku mau nyampa juga telat tadi guys. Tuh, udah buka kuda kah? Udah guys, udah buka kuda. Oke, sini ayo, sini Leomord. Ayo, kalau berani sini. Ayo, maju berani sini enggak? Ayo. Jadi duit. Nice, mantap sekali guys ya. Kita gimana ya? Udah mainnya beda guys, gameplaynya bakal berubah nih. Dengan adanya nerf ini gameplaynya bakal berubah. Karena dia nggak dapat banyak banget gitu ya. Tadinya dapatnya banyak banget guys, darah dari minion ini guys ya. Dari minion jungle itu banyak banget. Makanya kalian pasti bakal jarang melihat user Balmon pulang guys. Waduh, salah pencet pula. Harusnya aku nggak ulti dulu tadi. Udah mati duluan dia. Oke, kita coba. Gila ini Hilda-nya guys. Terus bos. Oke.
Ambil buffnya guys. Hai. Sayang kamu. Halo sayang kamu. Nice banget bos, double kill bos. Bede, triple kill. Epic nih guys, epic nih. Jauh sih, bisa tapi gas. Epic nih. Yuk, epic nih. Gas. Nah, udah enggak epic ini mah. Ada. Kita coba nih ya, kita muter guys ya. Regennya gimana nih? Oke. Ada. Tuh masih oke. Cuman kalau apa ya? Regen dari minionnya kan awal-awal belum ada Bloodlust X kita guys, dan kurang bagus kalau bikin Bloodlust X awal-awal juga guys. Bagusan bikin ini kan. Bikin War X. Oke guys. Sayang kamu. Ayo sini pukul, enggak ada rasa, bos. Ayo pukul terus. Ini udah turun guys dia. Ah, bisa naik dia guys, cuman tidak pula. Sayang kamu. Itu kok bisa nickname-nya sayang kamu gitu ya guys ya? Sayang kamu. Ah, tuh, lumayan guys ya. Cuman ini kalau musuh udah bikin itu guys, udah bikin necklace, udah buat bikin anti regen itu, boleh retrinya guys. Udah berkurang guys langsung ini. Kayak ini kan gara-gara nggak ada NOD, nggak ada itu tuh guys. Nggak ada yang kurangin regennya. Kalau dikurangin regen udah nggak berasa ini. Nice. Ada yang buka kuda di sini guys. Kuda apa yang paling indah guys? Ku dapatkan dirinya. Hahaha. Ini ayam busanya kenapa gitu guys ya? Ya ini jadi gini lah. GM di Advance Server itu memang nggak jelas gitu rank Grandmasternya guys ya. Karena kayak orang-orang mythic itu kan jarang main gitu ya di Advance Server guys. Jadi ya dia mungkin ranknya Master, GM, Epic. Tapi sebetulnya rank aslinya bisa jadi Mythical Glory, Mythic gitu guys ya. Dan maksudnya orang-orang yang beneran GM itu juga bisa jadi di rank GM ini, paham gak sih? Jadi orang yang beneran GM tapi dia sering main, bisa jadi dia di rank GM gitu. Makanya ada yang jago banget guys. Tadi aku ketemu musuhnya jago banget. Temanku AFK pula. Nah, gimana gitu guys. Gak seru jadinya gameplaynya. Ya ini kalau ini juga gimana ya? Dua retri kalian bayangin guys ya di tim musuh. Dua retri apa meta baru guys? Ya kita nggak tahu, siapa tahu itu meta baru kan. Dua retri. Oke. Jadi di sini kita bakal ini dulu guys. Nah, kita harusnya perang nih ya. Kita harusnya perang nih guys. Waduh. Tapi ya intinya kalian udah bisa lihat ya. Berasa banget sih guys. Di early game itu berasa banget. Yang tadinya kita bisa motong-motong seenak kita itu sekarang udah agak susah jadinya ya. Regennya udah nggak seperti dulu. Nah, kalau di sini ya udah ada Bloodlust X ya masih guys ini. Ih, kenapa tuh? Ih. Oke, sabar, kita pukulin dulu bos. Ah. Kau tidak akan bisa membunuhku. Bye, sabar lu guys, keluar lu guys. Nice. Oke, kita di sini request gather guys. Request gather. Oke, gas. Ya, gas ya. Dia udah enggak ada flicker nih Tigreal, guys. Tigreal kan enggak ada flicker kan? Ya, sudah, maju lah kita, guys. Oke, dia ulti, guys. Tarik kita, guys. Lari, guys. Santuy, aku bakal bikin ini dulu, guys. Anti regen ya. Buat armor lumayan nih. Kita bakal lihat ya. Wih, gila. Sabar, santuy, slow. Flicker. Ini si Leomord nggak ada flicker sih. Nah, kita bakal ngetes nih regennya gimana nih guys ya. Kita bakal masuk nih. Nah, ini saatnya kita masuk guys. Kita lihat ya. Nah, kalau ada Bloodlust X masih oke lah. Ya, masih oke guys. Cuman
Berarti early game-nya dia jadi lebih lemah. Early game-nya jadi lebih lemah. Cuman ini kalau Bloodlust X ini di counter sama itu tadi kan, anti regen guys. Necklace, si Halberd atau enggak Dominance. Nah, itu counternya tuh. Oke, sabar lu, santai dulu guys. Wih. Jadi duit dong dia ini guys. Ih. Aduh, telat pula guys. Terlalu sakit ini Cyclops ya. Oke. Enggak ada yang bikin anti regen di sini tim musuh guys. Oke. Ngapain pula aku guys? Ay, ngapain guys aku guys? Nice. Ngapain pula aku guys? Guys ya. Sabar. Wih, udah ulti dia. Ah, darahnya penuh lagi nih guys. Ah. Ya tapi udah nggak stres dulu lah ya. Nggak stres dulu guys. Bedanya 2 kali lipat. Ya jadi saranku guys, untuk kalian yang suka banget main Balmon, sebelum update ini diterapkan di normal server, puas-puasin pakai Balmon. Menurut kalian gimana guys? Balmon sekarang apakah masih oke? Apakah kalian bakal tetap menggunakan atau tidak? Coba komen di bawah.